Saya selaku Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah ingin menyampaikan terima kasih kepada 6 juta lebih warga Jawa Tengah yang sampai tanggal 5 Mei 2020 jam 00 waktu Indonesia Barat telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Kita bisa membantu mengurangi penyebaran virus corona dengan tinggal di rumah saja. Kita juga bisa membantu mencatat Indonesia dengan mengisi sensus penduduk online dengan mengunjungi laman sensus.bps.go.id dan melakukan pemutakhiran data keluarga kita. Nah, ayo para sedulur, segera update data kependudukan Anda. Isikan sejujur-jujurnya agar data semakin valid. Sehingga kami ini dari pemerintah akan lebih mudah menentukan program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain sebagainya. Dan tentunya akan tepat sasaran. Ayo, jangan lupa ikuti sensus penduduk online dengan mengakses link sensus.bps.go.id. Mari catatkan diri kita melalui sensus penduduk online sampai 29 Mei 2020. Sensus penduduk 2020. Mencatat Indonesia, Indonesia maju dari jawabmu.